Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikan resepi nasi goreng bawang putih. Okey, jom kita tengok cara saya goreng nasi bawang putih ni. Sekali saya tumiskan 5 ulas bawang putih dan 3 biji cili padi. Kita tumis sehingga bawang kita ni naik bau. Kita sudah naik bau, saya tambahkan irisan sosis. Okey, saya tambahkan 1 biji telur. Okey, saya masukkan nasi dah. 1 mangkuk nasi. Saya masukkan juga saya campur. Kita bawa di sebelah sini. Kita tambahkan sedikit garam. Dan juga tambahkan sedikit gula. Jadi kita goreng sehingga nasi kita garing lah. Sehingga nasi kita kering gitu kan. Okey, nampaknya nasi goreng bawang putih kita ni pun sudah kemasak. Jadi bolehkah kita tutupkan nasi? Nasi goreng bawang putih ni sesuai lah kalau kita nak hidangkan waktu pagi ataupun waktu malam. Sebab rasa dia memang sangat-sangat sedap. Lemak rasa bawang putih tu memang sangat sedap. Okey, kepada yang dah menonton video saya ni, jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.